Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diberi kenang-kenangan berupa tanaman hias Miana oleh seorang anak perempuan. Momen tersebut terjadi saat Anies mengunjungi Jakarta Recycling Center di Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022. Sambil berjongkok, Anies menerima tanaman Miana lalu menyambut jabat tangan dan dicium oleh anak perempuan tersebut. Setelah itu, ganti Anies yang mencium tangan anak perempuan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Anies berpesan dengan adanya JRC diharapkan ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan sampah, perubahan mekanisme, pengangkutan sampah terpilah dan terjadwal, pemrosesan sampah mudah terurai, serta bahan daur ulang. Anies mengatakan JRC mampu melahirkan sebuah paradigma baru ketika sisa sampah bisa digunakan menjadi sesuatu hal yang bermanfaat.